Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia. Oke teman-teman, aku mau mencari lagi mobil monster truk ya teman-teman. Aku akan mencoba sebuah eksperimen ya. Jadi Om Dudi akan membuat sebuah eksperimen. Bagaimana jika mobil monster truk yang ada di kota memenuhi jembatan merah ya teman-teman ya. Aku penasaran ya, ini adalah sebuah eksperimen pertama kalinya di dunia Dude Tape Wars. Aduh, menabrak lagi. Sorry. Waduh, sorry bos, nggak sengaja. Pasti orang itu sangat kesakitan guys. Sebentar, aku lupa ya arah ke Poxel Studio ya. Kita ke Poxel Studio terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita motong jalan aja lewat Cars. Dan sepertinya kalau untuk ke jembatan berarti kita tinggal lewat lurus ya. Oke. Aku paham. Oke guys. Nah, itu dia. Kita sudah ada di Poxel Studio lagi. Aduh, malah nabrak. Kita akan coba membawa mobil monster truk ini ya, teman-teman. Langsung saja kita membawa ke jembatan merah. Mobil monster truk ini pasti akan sangat-sangat penuh ya, teman-teman. Di jembatan merah aku akan mencari lagi mobil monster truk yang lain ya. Kita harus bergegas karena waktu kita tidak banyak teman-teman. Kita akan bikin video yang lain soalnya. Up, kita lewat sini guys, samping jembatan. Ihu, aman. Oke. Okay. Oh ya, pertama aku akan kumpulkan dulu di sini ya. Aku akan coba kumpulkan dulu di sini semua mobil monster truk yang ada di kota ya guys. Up. Ya. Kita akan cari lagi mobil monster truk yang lain ya teman-teman. Shoo. Oke, di mana ya kira-kira yang ada warga kota Dude yang ada mobilnya? Wih, wow, apa itu di depan kita guys? Wah, ternyata warga kota Dude ternyata senang mengkoleksi mobil monster teman-teman. Ayo. Lari, kita akan bawa satu persatu mobil monster truk ini teman-teman. Yeay, ternyata misiku tidak sia-sia teman-teman. Akhirnya kita bisa dapat lagi mobil monster truk yang banyak. Ayo cepat. Kita harus kumpulkan mobil monster truk ini satu persatu teman-teman. Jangan lama ya, kita harus cepat. Karena waktu menunjukkan sudah akan menjelang ke sore guys. Oke. Kita baru saja mendapatkan 3 unit mobil monster truk ya guys. Oke, tahan dulu di sini, kita parkirkan saja dulu. Awas jangan sampai keluar nanti ketabrak mobil yang lain. Let's go. Baru 3, berarti kita butuh berapa lagi ya? Nah, kita cari aja ya teman-teman yang ada di kota. Waduh, sepertinya lama nih kalau jalan kaki guys. Aku akan menggunakan jurus Dude Bolt. Oke. Okay. Pakai cepat. Wih, langsung seperti kancil, guys. Yuhu. Waduh, apa ini? Ternyata banyak sekali kolektor-kolektor mobil monster di kota ini, guys. Yow, aku akan ambil yang paling jauh dulu. Ternyata keren juga ya. Kesukaan warga kota Dudes. Gak main-main, guys. Mobil monster truk coba. Let's go. Oke guys, sepertinya kita sudah dapat 4 ya. Kelewat. Oke, aku akan coba taruh di sini saja satu. Nyangkut lagi. Hup. Ayo cepat. Kita harus mengambil lagi mobil yang lain ya, teman-teman. Seperti apa eksperimennya guys ya? Nah, kalian penasaran kan? Aku juga sama penasaran. Pokoknya kita akan membuat sebuah mobil monster truk ini jadi penuh ya, jadi ramai di jembatan merah teman-teman. Oke, awas belok kiri. Hup. Ini kita kumpulin semuanya satu. Aduh, nabrak lagi. Shoo. Wah, cuaca sudah mulai gelap teman-teman. Sepertinya aku harus membuatnya menjadi siang. Let's go Dude. Kamu lambat sekali, kerjamu harus cepat Dude. Oh iya tuan, maafkan aku. Aku akan bekerja lebih cepat lagi. Hiu. Oke. Taruh sini dulu. Yaps, keluar lagi. Lari lagi. Oke, kita tinggal tersisa
2 mobil lagi ya teman-teman. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Anak pang hampir diketabrak. Dan ternyata sudah mulai gelap, guys. Oke. Aduh. Wah, nabrak pohon langsung rusak, teman-teman. Kalau pakai mobil monster truk, ngeri kali. Ngeri kali, bah. Ayo, ayo, dude. Satu lagi mobilnya. Oke, sudah habis berarti ya. Masih ada nggak ya, teman-teman ya? Warga kota yang punya mobil monster truk. Sepertinya nggak ada lagi ya. Berarti tinggal satu lagi nih, di samping hotel. Let's go. Oke, ya teman-teman. Nah, aku akan membuatnya menjadi pagi dulu. Sebelum memulai ekstraksinya ya, teman-teman. Kita buat dulu jadi day. Wow, nice. Nah, pertama-tama, kita langsung mulai saja ya untuk eksperimennya ya, guys. Nah, aku akan coba. Kita akan coba, teman-teman, taruh semua mobil monster truk ini di tengah-tengah ya, guys. Hup. Oke, kita main cepat nih, teman-teman. Wah, ada polisi lagi. Ikutin. Wah, sepertinya mobilnya nggak bisa langsung kita jajarin, teman-teman. Kita harus parkirkan dulu mobil-mobil ini sejajar ya. Oh, sudah sejajar, enak nih, teman-teman. Baru kita nanti atur posisi ya untuk arah melintang. Oke, kita akan membuat seperti konvoy ya, teman-teman. Oke, kita pasin dikit lagi. Hop. Salah. Hop, rem. Oke, kita keluar. Jangan sampai jatuh ke bawah jembatan ya, teman-teman. Hati-hati. Karena ini di kota masih ramai sekali ya tuh. Mobil polisi aja sampai nabrak-nabrak mobil ini tuh, uang tuh. Astaga. Mengerikan sekali. Oke. Mantap. Kita akan parkirkan lagi satu mobil lagi ya, teman-teman. Mobilku mana tadi? Oh, ini dia. Masih utuh ya. Ngeri ketabrak soalnya mobil-mobil yang lain, teman-teman. Kita harus pepet-pepet dulu nih. Pepet yang rapet. Oke. 3 ekor sudah rapat. Siap. Langsung menuju ke mobil berikutnya ya, teman-teman. Ayo dude, cepat. Kerjamu lambat sekali. Maaf tuan, maaf. Aku gak sengaja. Aku kan cuma punya 2 kaki dan 2 tangan. Mohon maaf ya. Ini yang nonton udah gak sabar, penasaran dengan apa yang kamu mau bikin. Oh iya, sabar ya teman-teman. Aduh, si dude memang lambat sekali guys. Sorry. Oke, ayo dude, kita harus bekerja cepat. Mana lagi nih? Masih ada berarti 3 mobil lagi ya teman-teman. Oke, sepertinya hampir aku kewalahan. Jadi mungkin akan kita skip saja videonya. Polisi, aduh. Hampir aja aku lindas polisi. Dasar sambelado. Hop. Mau dimakan emang ya? Iya. Mereka nyeplos ke dalam kolong. Ih, belum juga mulai. Kocak mobil polisinya, guys. Mobil polisinya nyeplos. Oke, 2 lagi ya, teman-teman ya. 3 lagi, Deng. Oke, teman-teman. Ini adalah mobil terakhir yang kita parkirkan ya. Nah, kita sudah parkirkan semua mobilnya. Lalu aku akan langsung saja membuat sebuah jebakan ya. Kita akan perboden jalan ini menggunakan mobil monster truk. Tuh, belum apa-apa udah pada tabrak ya, guys. Repot mereka ini pasti. Karena mobil ini termasuk mobil-mobil besar ya, guys. Macam-macam kamu. Yuk, langsung kita ambil lagi. Aduh dude. Aduh, malah ketabrak lagi si dude. Alah. Wah, belum apa-apa udah dirusuh, guys. Aku belum bikin sebuah trap malah udah dirusuh. Kurang asem dong mereka-mereka ini. Kita potong aja deh jalannya. Ayo cepat-cepat, teman-teman. Kita harus membuat, aduh, mental. Hampirnya plus. Ayo kita keluar dari sini. Yah, nyangkut lagi mobilnya. Kurang asem para polisi ini ya. Tuh kan, akhirnya mobil-mobil yang lain pada ngilang, teman-teman. Astaga.
enak kamu ya. Kuhalangi jalan kalian. Kalian tidak bisa bergerak. Kalian sudah dikepung oleh mobil monster truk yang Dudes buat. Wih, sampai mental guys. Parah sekali guys. Ini baru namanya keren guys. Coba tahan lagi, set lagi. Stop, kalian bergerak. Kalian sudah dikepung oleh mobil monster truk. Oke, mobilku udah pada rusak semua ya teman-teman. Oke, kita akan coba naik ke atas ya. Nah, sudah buat menu rapi nih teman-teman. Gue pengen lihat reaksi mereka dari atas jembatan. Apakah bisa ya guys? Oke. Iya, kita akan lihat mereka. Waduh, warga kota Dude. Wah, semuanya pada meninggal ya guys. Astaga, segitu jauhnya ya mentalnya ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini dia nih, mobil truk lewat nih. Wih, mobil kecil. Ini kita lagi seperti nonton tanjakan di Sitinjau Lawik ini teman-teman. Wih nih. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu untuk eksperimen kali ini ya. Kita blokir jalan menggunakan mobil monster truck dan hasilnya memang luar biasa. Amazing, amazing guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Itu mobil sampai jungkir balik ya. Sampai jungkir balik. Astaga, the crash of cars. Mantap.